Emir mau bikin apa, Emir? Kecap, tempe, air, tusuk sate. Halo guys, hari ini Emir akan membuat sate tempe. Bahan-bahannya sudah disebutkan tadi ya guys. Tetap tonton video dari Emir. Saat ini Emir berserta dengan Ustazah Nikma dan teman-teman sedang mempraktikkan cara membuat sate tempe, dimulai dari menyediakan bahan-bahannya, yaitu tempe, kemudian ada tusuk sate, kecap, piring untuk meletakkan sate tempe, sebelum melakukan percobaan membuat sate tempe, anak-anak dianjurkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita sediakan gelas berisi air untuk minum. Nah, sekarang Ustazah sudah mengajak teman-teman menusukkan tempe satu persatu menggunakan tusuk sate. Teman-teman sudah mulai berhasil ya menusukkan tempe ke tusuk sate. Yeay, Emir sudah berhasil membuat 2 tusuk sate tempe. Emir berhasil membuat 3 tusuk sate tempe dan sekarang membuat tusuk yang keempat. Setelah semuanya jadi, langkah selanjutnya yaitu menuangkan kecap di atas tempe yang telah ditusuk tadi. Yeay, Emir berhasil menuangkan tempe ke atas sate tempe. Sebelum makan, Emir berdoa terlebih dahulu bersama Ustazah dan teman-teman. Sekarang, sate tempe siap disantap. Rasanya, enak. Emir makan dengan lahap sampai dia kehausan, jadi minum deh. Emir mulai haus nih, kebanyakan makan sate tempe.
puas menghabiskan 3 tusuk sate tempe, Emir merasa kekenyangan. Ia pun mengakhiri makan sate. Itu ya tadi membuat sate tempe bersama teman-teman. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me.